Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang mencabul kehormatan tanah haram, dan benda ini telah pun berlaku, dilakukan oleh orang Malaysia. Kalau budak-budak sekarang kata tepuk. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj, ini dalil dia. Ayat yang ke-25. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nas sawa'an al-'akifu fihi wal bad wa man yurid fihi bil hadi bi dhulmin wa man yurid fihi bil وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Sadaqallahul alim azim, ayat 25. Dan menghalang manusia daripada memasuki Masjidil Haram yang kami jadikannya sebagai tempat beribadah untuk seluruh umat manusia yang beriman, sama ada yang tinggal menetap di situ atau yang sedang datang menziarah, dan sesiapa yang berazam melakukan sebarang perbuatan yang dilarang di situ dengan cara yang zalim, maka kami akan merasakannya azab yang tidak terperi sakitnya. Jadi jangan main buat macam tu. Dia ada satu peristiwa di mana satu pasangan suami isteri ni, dia melakukan persetubuhan di dalam Masjidil Haram. Kerana dekat satu sudut, kerana mereka ni bernazar. Mereka ni tak dapat anak berpuluh tahun, dia bernazar. Ni peristiwa ni berlaku bila? Lama dah, tahun 40-an macam tu lah. Saya baca satu artikel. Jadi dia ni daripada belah-belah Afrika, dia buat. Dia ni adalah raja dia ni. So dia buat waktu tu, dia buat tu maknanya dalam keadaan bugil, maknanya ada pengawal-pengawal dia lah yang jaga. Kemudian dia dikenakan lah hukuman oleh kerajaan Saudi. Dan akhirnya dia balik sampai ke Afrika, memang isteri dia mengandung. Tapi tu tak boleh dijadikan menyatakan bahawa Allah merestui perbuatan tu. Dan kita kena berhati-hati . Jadi maknanya benda tu tak boleh dilakukan. Allah SWT dah sebut dah. Dan disebutkan di sini. Berdasarkan dalam hadis yang panjang sedikit. Antaranya adalah, saya baca yang panjang, hadis yang paling pendek lah. Ini disebutkan dalam hadis ni tentang 9 dosa-dosa akidah. Yang ni kita sebut yang paling pendek. Daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, iaitulah mafhumnya, sesungguhnya orang yang paling melampau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang melakukan pembunuhan di tanah haram, atau membunuh orang yang bukan seorang pembunuh, atau membunuh kerana melunaskan dendam jahiliah. Peristiwa mencemarkan tanah haram baru-baru ini adalah menyebarkan fitnah. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Apakah fitnah dia? Memfitnah sifat-sifat Allah yang maha memelihara tanah-tanah, tanah haram.